Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku mau kasih tahu kalian gimana cara ngatasin invalid nickname ya di tes server CDM season 5. Sebenarnya caranya sama kayak season-season tes server season-season lalu, tapi barangkali masih ada yang ya di-update aja kali ya. Oke, jadi yang pertama kalian udah download aplikasinya nih, aplikasi tes server CDM-nya. Setelah itu jangan lupa ubah pengaturan bahasa di HP kalian jadi bahasa Inggris ya guys. Setelah itu kalian buka gamenya, kalau udah ubah bahasa ke bahasa Inggris. Biasanya ada download file dulu ya guys ya, seperti biasa. Oke, jangan lupa loginnya pakai akun gue saja ya. Nah, di sini biasanya kalau misalnya kalian masukkan nickname atau ada sesuatu yang salah gitu sama cara kalian masuk ke tes servernya, dia akan muncul semacam invalid nickname gitu guys. Nah, cara ngatasin ini itu pertama tadi misalnya kalian belum ganti ke bahasa Inggris. Nah, yang kedua itu kalian udah ganti bahasa Inggris tapi tetap nggak bisa. Nah, solusinya adalah kalian gunain nama random atau nama acak dari CODM-nya. Jadi kalian klik yang dadu itu guys, nanti otomatis kalian langsung bisa. Jadi nggak perlu pakai nama dari kalian ya, pakai yang nama dari rekomendasi CODM-nya dan berhasil masuk ya guys ya. Setelah itu kalian ikutin tutorial. Setelah tutorial selesai, kalian ke mailbox atau kotak masuk, kalian redeem semuanya ya, 10.000 CP, terus level sama senjata-senjata legend. Sekarang itu ada senjata mythic guys, kalau nggak salah ya dulu tuh nggak ada di season waktu tes server season 4 itu, bukan season 4 sih, season lalu ya, season yang reset rank sebelumnya itu belum ada senjata mythic, dan sekarang itu ada senjata mythic loh, ini kalau aku nggak salah ya. Ini keren banget sih, kalian bisa cobain senjata-senjata legend sama mythicnya itu for free ya, gratis ya guys ya. Oke, jadi itu ya tutorialnya dan cara ngatasinnya. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa komen ya. Linknya juga aku sediain lagi di video ini. Silahkan dicek aja di deskripsi ya guys ya. See you in next video. Bye-bye. Thanks for watching.